sudutkan. Tapi akhirnya kamu berani mengungkapkan semua kebenaran. Enggak, enggak mau buka tabir siapapun kok. Saya udah berkomitmen tidak akan pernah membuka aib siapapun. Karena itu bukan hak saya, bukan kapasitas saya. Kamu yang paling tersakiti, apalagi melihat barang-barangku seperti kembalikan gitu kan. Ya, makanya saya lebih sekarang hidup saya untuk Mami. Mas Ferry, artinya kemarin yang disampaikan sama Mbak Fena sendiri Saya kan belum tahu. Enggak tahu. Gimana Mas Ferry? Apa? Yang kemarin berarti artinya bohong semua dong, berarti enggak benar. Yang kemarin waktu naik motor kan maksudnya. Oke, makasih ya. Abang, ambil langkah hukum enggak? Pasti. Pasti. Iya. Artinya kembali lagi saya katakan ya, bahwa seorang advokat jangan mengklaim dirinya itu punya hak imunitas ketika dia menjalankan satu kuasa dengan itikad yang tidak baik. Di mana yang tidak baik adalah ingin merendahkan seseorang, ya, ingin menyerang martabat seseorang. Tentunya ya nanti kita lihat lah, ya, bukti-bukti itu ada, loh. Rekam digital ada. Apa yang disampaikan bahwa klien saya begini, klien saya begitu, hari ini saya sajikan, saya patahkan, dan saya pastikan dengan alat-alat bukti. Dengan fakta, dengan rekam digital, dengan bukti-bukti dari bank, ya. Lebih dekat sama Mami dan keluarga, khususnya adik Kak Maya yang berkorban buat kami. Itu yang iya. Pokoknya saya sekarang fokus sama orang-orang yang menyayangi saya. Dan saya lebih fokus untuk menata karir lagi, menata hidup lagi ke depannya. Apapun yang saya lakukan, insya Allah, saya pastilah minta petunjuk dulu dari Yang Maha Kuasa, dari ibu saya. Tidak trauma dengan lawan jenis? Ya enggak boleh. Oh sekarang udah lega, apalagi kan gini loh, ya, selama mungkin 8 bulan para wanita di luar sana berpikir negatif sama teman saya ini, ya, sama klien saya yang hebat ini. Ternyata dia pikir mungkin, ya, wah Ferry ini udah KDRT, nggak berpenghasilan, terus ya banyaklah hal-hal yang negatif. Saat ini, detik ini, mudah-mudahan klarifikasi dari pihak kami, tentunya klarifikasi berdasarkan alat bukti, bahwa Mas Ferry itu tidak seperti apa yang dituduhkan. Mas Ferry tidak seperti apa yang terdengar atau di pemberitaan yang lalu-lalu. Bahwa Mas Ferry bisa membuktikan dia memberikan nafkah. Walaupun pada saat itu masih pacaran ya? Masih. Belum menikah kan? Baru mau akad. Jadi nggak usah khawatir. Itu keinginan AA atau keinginan sana nih? Memang keinginan saya kalau udah bucin tuh pasti begitu. Apapun pasti saya persembahkan yang terbaik. Menyesal nggak sekarang? Bucin artinya apa? Hah? Siapa tahu ada yang belum tahu. Apa ya artinya? Lupa bucin. Menyesal nggak dengan kepucinannya? Nggak boleh. Sesuatu yang sudah kita lewati, kita tidak boleh ada penyesalan. Karena itu semua udah menjadi ketentuan, sudah menjadi ketetapan sama Maha Kuasa. Jadi nggak boleh ada disesal. Restu orang tua, khususnya Mami, itu yang terpenting saat ini. Iya, betul. Dalam hal apapun. Sekarang saya tidak berani melangkah, mengambil keputusan apapun tanpa ada restunya dari beliau. Masih mencari public figure juga, okay. Atau? Nah, orang biasa, kebetulan orangnya kemarin, di belakang. Orang biasa kok di belakang. Bisa ditanya. Pihak semua terkesan kabur lah. Kabur. Sekarang itu gimana menurut Pak? Kesannya ngumpet. Gimana nih, Mas Ferry? Gimana, Pak? Bang. Gimana, Bang? Kesannya ngumpet, Bang. Kemarin kan keluar-keluar duluan. Ini. Makanya saya bilang tadi, ya. Dengan adanya klarifikasi kita hari ini, maka kami menunggu, ya, pihak sebelah dengan kuasa hukumnya yang hebat itu. Yuk kita duduk. Ya, kita siarkan secara live, kita silakan teman-teman liput, kita adu barang bukti aja. Ya, enggak usah ngomong kebanyakan, kita adu barang bukti aja. Somasi terbuka masih, ini masih ada peluang, sampai isi yang pertama masih ada peluang. Kayaknya masih ada rasa juga. Di mana? Yang pertama. Mana? Yang di Bangka. Apa mau membuka apa diri mau lebih lagi? Buat orang ya, baru aja. Alhamdulillah hubungannya baik kok. Baik. Ya, tetap silaturahmi. Kalau seandainya itu juga akan balik lagi ya dengan yang pertama yang Bangga. Mas Ferry, berarti yang kemarin sedikit dong yang udah nungguin. Yang kemarin luka-luka itu gimana? Nah, jadi bohong dong. Yang luka-luka yang kena bilang katanya. Mas Ferry, yang patah rahang. Iya, patah rahang. Terus itu hidungnya kenapa maksudnya? Ya, bisa aja jelaskan. Iya, kalau katanya ditonjok sama Aa. Ditonjok kalau di gimana gimana? Heeh. Gini aja, jawab aja pertanyaan saya. Pernah enggak memukul hidung atau bentukan apalah? Tidak pernah. Sampai berdarah enggak? Oke, pernah enggak sampai tulang rusuk patah atau bergeser? Mister berbicara nih ya. Oke, terima kasih Mas Ferry.